Kelahian antara anggota BRIMOB dengan anggota TNI Angkatan Laut terjadi di Pelabuhan Sorong, Papua, tadi pagi. Perkelahian ini terjadi pada Minggu pagi saat kapal Sinabung sandar di Pelabuhan Laut Sorong. Pengamanan dilakukan oleh anggota POMAL. Saat itu, datang anggota BRIMOB yang tidak memakai pakaian dinas hendak masuk ke kapal untuk mengantar keluarganya. Saat itu, anggota BRIMOB meminta izin kepada anggota POMAL yang jaga. Setelah anggota BRIMOB menaikkan keluarganya, ia pun meminta izin kembali. Namun ia ditegur oleh anggota POMAL yang jaga. Diduga tidak terima, anggota BRIMOB itu kemudian memukul petugas jaga. Perkelahian terjadi antara anggota BRIMOB dengan anggota TNI Angkatan Laut. Tidak lama kemudian beberapa anggota BRIMOB datang beramai-ramai ke pelabuhan terminal penumpang hingga berujung ricuh antar kedua belah pihak.